Halo, hai. Hai. Yo, welcome back. Welcome back to my channel. Tapi sebelum dilanjut, jangan lupa like dan subscribe. Okay, thank you sudah like and subscribe. Okay, sukses selalu. Kali ini saya ada menu yang That is menu for dining. Saya punya menu buat dining. Why I said like this? Just for myself because of while that since pandemic corona that I always work. My body get wide, get large, and my stomach get mapan. Let's maju ke depan. Jadi, yang kadang suka hobinya makan, jadi tambah melalai. Tapi kali ini saya punya yang kurang si usia itu sih, tapi bukan nasi. This is not right. Here's guys, this is the menu for diet. This is special for that for me. Because of I need just potatoes, eggs, beans, and also carrots. And sauce. Next. Then it's how to cook it. It's also simple. Cemilan sebenarnya sih, bisa for cemilan gitu. Tapi boleh coba. Oke, karena disini setanpa nasi. Oke, jadi saya perlu ada dua. Ada satu butir kentang yang gede sih, tapi saya potong. Cara masaknya is easy. Oke, nanti gak bisa kasih buat cara masaknya. Nanti gue dapur saya. Itu masaknya coba. Nih, tadi there.
Dan tadi ketika goreng ini aku karena kenyang, this is not all practicing and I'm showing. Oke, pakai margarin buat asapnya. Terus yang ini kuncinya dan wortelnya cukup direbus, tapi dikasih garam juga. Oke, direbus. Dan hidangan ini boleh disajikan pakai saus, pakai cap juga boleh, atau pakai mayonnaise. Oke, enjoy it guys. Keep calm, I'll test it. Yo, back to me and then come to my kitchen. How to make it? Okay guys, let's watch it. Okay, and I'll edit later. Langkah yang akan saya ambil pertama adalah saya akan merebus buncis dan wortel sekitar 15 menit. Dan ini hasilnya teman-teman. Tuh, segar sekali bukan? Jangan lupa dikasih sedikit garam tadi pas merebusnya. Dan langkah berikutnya, saya akan menggoreng potongan. Kentang ini sudah direbus sebelumnya teman-teman ya. Oke, sudah direbus dan kupas dan kita potong. Oke, setelah siap, di sini kita langsung goreng. Dan saya tadi sedikit pakai margarin sih buat ya, bukan pakai minyak. Lagi pakai minyak. Sabar ya teman-teman. Oke, kita akan lanjutkan ke berikutnya. Oke. Nah, ini sudah mulai sedikit agak kecoklat-coklatan. Setelah itu jangan lupa dibalik. Nah, ini hasilnya tadi setelah kita balik yang pertama nih. Ingat teman-teman untuk apinya. Api yang sedang aja ya, biar tidak coklatnya coklat masuk. Nah, ini setelah selesai kita goreng, lanjutkan. Yang step ini saya menyeplok telur ya. Sama juga tadi ada masih ada sedikit lagi. Ingat apinya jangan terlalu mati ya. Sedang saja. Nah, setelah ini saya taburkan garam. Oke. Garam dan lada. Oke. Saya taburkan sedikit garam dan lada. Mantap banget. Oke, jangan lupa. Kalau ini enggak mau dibalik sih enggak apa-apa, tapi kalau nggak dibalik, apinya di sini sangat matang sih telurnya. Jadi tetap dibalik. Pelan-pelan kalau kita biar tidak hancur itu telur. Telur matang. Oke, coba. Kita lihat sebentar lagi. Lagi kita akan balik ya. Oke, terus ini telur yang kedua. Nah, ini bentuknya lebih mantap lagi sih. Jangan lupa
yang dua tetap dikasih garam dan little bit of salt. Don't forget to pour it. Then wait it till already done. Dan kalau teman-teman juga mau di Nah itu telur ini memang ya, some people I think that like to make sepuluh ya, besar lauk, cukup nasi, kasih sepuluh, dikasih kecap juga sudah yummy, iya gak teman? Okay. This is, we need to make it slow, okay, biar gak destroy, yes. Semuanya yang tadi siapkan. Ini sudah siap semuanya. Pedasnya sudah, telurnya sudah, sayurnya sudah, dan kita siap menyusun. We are going to arrange it. Oke, pertama kita tadi telur sepenuhnya. Terus lanjutkan potato. Okay. I need 2 pieces of to leave of potatoes. Ya, yeah. Saya 2 potong kentang dan oke, buah telur ceplok yang tadi saya siapkan. Dan ini akan saya susun carrot yang tadi ya, ini wortel dan yang sudah saya siap-siap. Oke, gimana sahabat? Kalau menurut aku sendiri, kalau susunan dari warna-warna seperti ini sih sempurna banget. Teman-teman, kalau untuk sebagai bahan nemenin ini semua boleh pakai saus. Kalau saya pakai saus, atau mungkin pakai mayonnaise, oke, or you will use a cheese ya. Okay, thank you guys and God bless you all. Okay.